Selamat datang di channel Dedek 8000. Kembali bersama Surya di sini. Ini ada navigator di sebelah, bocah cilik. Ya, jadi hari ini kita tidak mereview mobil, motor ataupun apapun juga. Tapi kita akan mereview yang namanya, ntar saya geser dulu aja. Yang namanya adalah Indomaret Drive Thru. Ya, jadi sebenarnya konsep drive thru ini kan yang kita tahu kan biasanya dilakukan di restoran. Waduh, galon aku aja jatuh. Restoran cepat saji ya, entah itu McD ataupun KFC. Sorry ya, terang banget di belakang. Ya, nah sekarang ini di seputaran Renon itu ada Indomaret, apa namanya tadi ya? Indomaret Drive Thru. Dan Indomaret Drive Thru ini adalah Indomaret Drive Thru kedua yang ada di ada Bali. Ada yang ke Drive Thru. Ya, nah sekarang kita coba ya, kayak apa sih sebenarnya? Apakah ya, apakah sama modelnya kayak di ini? Lu kayak zombie lu. Apa namanya? Sama seperti bukan Indomaret, sama seperti restoran cepat saji, model konsep drive thru-nya. Kita lihat aja ya seperti apa. Oke. Kita lihat. Nah ini dia drive thru kok Indomaret Alfamart, astaga, sorry Alfamart ternyata bukan Indomaret. Kita lihat Alfamart. Kita lihat seperti apa ya. Wow, itu aja kakak pengen, itu ayam itu aja kakak pengen. Kita ini lihat, kita lihat aja udah kakak pengen chicken. Halo Mbak. Iya. Pertama kali Mbak, ini drive thru-nya ini kayak apa sih nih Mbak? Bisa pesan makanan, yang jajan juga bisa, air bisa. Oh begitu. Bisa, ya. Ada minimal pemesanan? Nggak ada. Iya. Berarti saya order di sini. Iya, nanti ngambil di sana. Oh. Di pos dulu. Oh, berarti yang ngambilin di dalam siapa? Nanti ada karyawan. Oh begitu. Oke. Saya coba satu air mineral. Ya, yang aqua? Iya, yang aqua. Oh, ini pilihannya ya. Ya. Sebentar. Ya deh, aqua yang 600 ml ada nggak, Mbak? Ada, yang nomor 2, Kak. Oh, ya, oke. Mau yang dingin atau biasa? Yang biasa aja, Mbak. Ji, Kakak pengen makan. Pengen makanan. Terus sama makanan, nggak ada makanan, Pak. Sama ada, ini, kacang. Kacang. Kacang koro ya, apa sih kacang, apa sih, coba kacang gitu Mbak. Kacang sebentar Mbak, kacang koro kulit itu kacang koro. Oh kacang ini aja deh Mbak, sorry, kacang apa, kacang Garuda yang putih itu apa namanya. Sebentar Mbak. Oh itu dia, Garuda kacang rosta bawang. Bawang? Nomor 4, ya. Rosta bawangnya? Iya. Satu kak ya? Satu. Oke. Udah itu aja sih Mbak. Oke. Garuda. Iya. Jadi ini Mbak. Kacang. Surya. Ya. Iya. Mbak, nanti izin saya upload di media sosial Mbak ya. Ya. Ini kalau nggak salah baru yang kedua ini ya. Baru yang kedua ya drive thru-nya ya. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Mbak. Ya, makasih. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi konsepnya mirip kayak McDonald's, cuman hebohnya adalah ini semuanya bisa kawan-kawan pesan. Ya. Sebentar. Ini memang belum jadi ya. Jadi nih bagian belakangnya masih berantakan kayak gini. Gak bisa lihat. Nah, tadi kita pesan di jendela 1, terus sekarang take here. Ada di sini. Enggak bisa lihat. Enggak bisa lihat. Oke. Kita ambil di sini, take here. Oke. Izin ya, saya rekam ya. Ya. Permisi, thank you. Aku aja,
satu lagi, terima kasih. Oke, okay, makasih. Ji, tapi yang dua-duanya. Yuk. Ji, makan ya. Keduanya. Sama kacangnya. Kacangnya, ini Pak. Sebentar, semprot-semprot dulu. Sebentar. Ya. Dibukain. Ya, jadi demikianlah pengalaman pertama kita mencoba dalam kehausan ya, Alfamart drive thru ya, Alfamart drive thru. Jadi ternyata pelayanannya oke, menurut saya juga cepat, dan juga ini untuk kawan-kawan yang memang males turun dan segala macamnya, jadi saya rasa ini oke banget ya. Cuman memang sebelum kawan-kawan berbelanja, itu kawan-kawan harus tahu apa yang mau dibeli dulu. Ya, kayak saya bingung, saya kebayangnya sih cuma beli air aja. Cuman kok kayaknya kalau satu item aja gampang banget ya gitu kan. Coba pilih kacang, nah, seperti kawan-kawan lihat tadi, dan kacang apa gitu. Nah, saya pun bingung kacang apa gitu kan. Yang terlintas dan aja. Kacang ini kita dapat. Ya udah, airnya terlintas kacang ini, kacang apa namanya? Saya juga enggak tahu, ini kayaknya enak sih ini, kemarin kacang coba. Eagle. Kacang. Ya. Jadi, ntar ini yang ditutup. Jadi, kalau menurut saya pelayanannya top banget ya. Jadi, kalau kawan-kawan yang memang yang butuh cepat, pelayanannya butuh cepat. Batuk kan. Yang pelayanannya butuh cepat, lalu butuh males turun, ya kan? Tahu sudah item apa yang mau dibeli, Alfamart drive thru ini cocok banget untuk kawan-kawan. Cocok banget. Ya? Cocok. Oke. Demikian aja dulu review Alfamart drive-thru yang ada di Bali. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih. Saya Surya dan si bocah kecil di sebelah undur diri. Bye-bye. Woi, gak iklan, woi.